Bersama jutaan orang lainnya, ratusan warga Indonesia yang tinggal di Turki juga ikut merasakan kengerian detik-detik saat gempa besar mengguncang negara itu pada Senin lalu. Untuk mendengar lebih jauh terkait gempa di Turki, kami sudah tersambung bersama dengan Juliana Duyanti, Diah dari Turki. Selamat sore Ibu Juliana, apa kabar, seperti apa kondisi Ibu dan keluarga saat ini? Iya, selamat siang Mbak Zaskia. Kedengaran suara saya, Mbak? Suaranya terdengar, Ibu. Silahkan, seperti apa, Ibu? Bagaimana kondisi Ibu saat ini, Ibu, dan keluarga? Kondisinya. Kalau saat ini saya sedang dievakuasi di ibu mertua saya, ya. Kebetulan karena di Adiaman, tempat tinggal saya itu memang lumayan parah, ya. Salah satu, Turki Selatan yang terkena dampaknya parah. Dekat Gaziantep dan Kahraman Maras, juga di gedung-gedung tempat tinggal dan lain-lain, ya. Ibu Juliana sudah berapa lama tinggal di Turki, Ibu? Kalau saya dari 2020, sebelumnya memang di Jalan Pinar, di Stanley Urfa, sebelum pindah ke Adiaman. Adiaman itu saya pindah bulan November, Mbak. Baik, gitu. Nah ini apakah dan, memang sering terjadi gempa di wilayah ini, Bu, yang pernah dirasakan? Kalau di Adiaman saya baru merasakan ini yang besar gitu. Sebelumnya sekali dua kali itu kecil gitu. Di Jalan Pinar pun, di Sani Rufa pun daerah sana juga pernah terjadi sekali gitu. Lumayan besar lah, 5, sekian gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa sih. Gitu. Baik. Dan saya semalam dua hari itu saya tidur di luar, Mbak. Nggak boleh masuk. Baik. Bagaimana gitu, dengan rekan-rekan Ibu Juliana yang sesama warga Indonesia di sana, Bu? Apakah ada kontak begitu yang dilakukan teman-teman ataupun juga warga Indonesia lain yang ada di wilayah Ibu Juliana? Kalau di wilayah saya di Adiaman itu nggak ada orang, belum tahu ya saya kontak orang Indonesianya gitu. Katanya sih ada 3 orang termasuk saya, cuman saya belum tahu, belum ada kontaknya. Tapi yang Satgas di Stanley Urfa kasih memberitahu saya, informasi saya bahwa di sana ada 3 orang, tapi saya belum tahu, belum kontakkan gitu. Baik. Kebetulan teman saya yang di Stanley Urfa itu juga memang kena dampak ya sih, Mbak. Nah, karena untuk kan wilayah di sekitar Ibu Juliana ini, adakah proses evakuasi yang sedang dilakukan? Bagaimana? Mungkin Ibu juga bisa menceritakan seperti apa. Tapi semalam itu belum ada koordinasi sepertinya dari orang-orang, hanya pribadi gitu. Jadi saya pun sempat dievakuasi ke daerah pegunungan dekat rumah sakit di sana, di Adiaman. Lumayan agak ke atas lah, jadi agak lebih aman gitu. Tapi itu pun rumah sipil gitu, bukan sipil, bukan tempat evakuasi yang besar, shelter gitu sih, Mbak. Jadi orang terbatas gitu, nggak bisa semuanya tinggal di situ. Agak-agak rumit ini. Baik, Ibu Juliana saat ini tinggal di mana, Bu Juliana? Saat ini Ibu Juliana tinggal di mana? Ibu mertua saya ini. Sekarang saya lagi dievakuasi ke ibu mertua saya di San Liufa, di Haran. Baik. Sekitar 2 jam dari Adiaman. Iya. Baik. Kemudian bagaimana? Baik, tampaknya sambungan kami terputus. Tadi kami sudah berbincang bersama warga Indonesia yang berada di Turki yang menceritakan bagaimana pengalamannya saat gempa mengguncang wilayahnya di Turki, dan juga tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian suasana dan keadaan saat ini di sana. Ibu Juliana Duyanti Diah.